Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan konvoi tentara Israel meledak satu persatu di Khan Yunis. Video tersebut diunggah di Telegram Al-Qassam pada Senin 5 Februari 2024. Ledakan itu terjadi seusai Brigade Al-Qassam menanam alat peledak di sebuah jalan. Adapun pejuang Al-Qassam menanam alat peledak itu seorang diri. Sementara pejuang lainnya turut menyerang konvoi kendaraan Zionis dengan peluru Al-Yasin 105. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.